sekarang kita akan pasang pelapik untuk bahagian belakang. Okey, kita akan mula-mula kita kena jahit dulu dekat atas zip ni. Okey, ni kita letak, kita jumpakan cantik dengan cantik. Kita letak dekat zip sini dan kita akan jahit. Ni kita akan jahit menggunakan tapak sebelah. Okey, kita matikan. Okey, yang ini kita pin dulu dan kita akan terbalikkan. Dia jadi macam ni. Okey, dia kita jahit dekat zip bahagian dalam. Jadi dia nampak kemaslah, dia tak nampak jahitan dekat belah luar. Okey, kemudian kita akan pusing kan? Kita akan pusing macam ni. Okey, dan kita kena pastikan tertulang zip tu, okey, dia dia ada dekat sini. Zip tu dia ada dekat sini. Letakkan pin dulu dekat sini. Ini kita akan pin rapat-rapat. Okey, dan kita akan jahit. Ini kita akan pin juga. Supaya dia nanti terletak cantik, tak akan ada lebihan-lebihan. Macam ni, dan kita akan jahit dekat sini. Kalau kain CY dia kecil sikit, besar sikit, dia tak ada masalah. Untuk belah sini pun sama, kita lipat dan pastikan dekat sini dia tak terlipat. Okey, kita akan ratakan dekat sini, kita pin dulu. Dekat sini memang kena kemas. Sebab nanti bila kita nak terbalikkan, dia tak tergantung. Okey, kena bagi rata macam ni. Kita juga perlu pin dekat tepi sini. Kemudian okay, kita akan jahit. Kita jahit lebih kurang dalam satu tapak. Okey, kemudian kita akan buang kat sini sikit, kita kemaskan, kita kacip. Dan kita akan terbalikkan. Ini kita lipat. Okey. Dia akan nampak macam ni. Nampak, tapi ni kalau boleh kena rapikan lagi lah, kena kemaskan lagi. Ini tinggi sebelah. Okey, kejadian dia jadi macam ni. Nampak. Ini nanti kita akan tindih. Kita akan siapkan dulu leher bahagian depan. Kita sambung dan kita akan tindih nanti.